akademisi dan seorang public figure tidak semestinya lebih berani. Aliansi Pemuda Memang Kuat Indonesia Raya. Kita dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Indonesia Raya datang ke sini untuk menyampaikan suatu hal yang kami anggap adalah blunder yang dilakukan oleh Rocky Gerung sendiri, yang mengatakan bahwasanya agama itu adalah fiktif atau kitab suci itu adalah fiktif. Nah, kita menuntut atau mengawal dari pihak kepolisian khususnya Polda Metro Jaya untuk mengusut kasus ini sampai tuntas bahwasanya Rocky Gerung adalah seorang penista agama. Yang jelas terluka bukan hanya sebagai mahasiswa, saya sebagai orang yang beragama yang sudah berdasar kepada sila pertama Pancasila, yang jelas terluka. Saya rasa juga masyarakat yang lain juga terluka oleh karena tindakan atau statement yang dilakukan oleh Rocky Gerung itu sendiri.